ya dia terlalu banyak ikut bicara ya, bukan kapasitas dia masalah ini gitu. Ini kan tidak ada sangkut pautannya sama dia, kenapa dia terlalu banyak bicara lebih-lebihi dari aku yang punya masalah. Dan yang dia omongin di media itu semua beritanya tidak benar semua gitu. Yang tahu masalah ini tuh aku. Terus dia fitnah orang seakan-akan aku nunjukin foto sama orang lain selain sama YouTuber itu, menunjukkan foto-foto, video dan apa ya tadi dia bilang itu kayak cerita masalah pribadi aku, itu semua bohong. Aku tahu dia dari teman-teman aku, makanya aku lebih hati-hati gitu. Tapi akan melaporkan kan katanya Iya dong, karena apa, dia omongan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang dia ngomongnya sesuai sama bukti ya monggo, tapi masalah ini omongannya dia tidak sesuai yang kita lakukan, itu namanya fitnah loh. Itu teman baik-baik, aku tidak pernah mencampuri urusan dia. Dia mau masalah sama DJ Bule, mau masalah pacaran sama DJ Bule settingan itu gue tahu dari awal settingan. Terus sama orang invest produser itu yang dia datangin, itu udah tahu dari awal, malah gue kenal sama aku. Tapi aku nggak ikut bicara ya, karena itu bukan masalah aku. Buat apa mencampuri masalah urusan, juga masih nanya apa yang ngurusin orang gitu aja. Jadi kesalahannya kalau orang yang nggak tahu apa-apa tapi banyak bicara, tapi yang dibicarakan tuh beritanya tidak benar. Yang ngatain orang pansos, aku pansos. Terus ngapain dia tiba-tiba nongol lagi di TV pagi-pagi happy, terus padahal yang punya masalah gue, tapi dia kenapa yang dia yang nongol? Emang dia TV? Dia yang seakan-akan tahu tentang cerita gue kan lucu gitu loh. Gue aja belum nongol, belum ngasih kesimpulan, dia duluan yang ngomong. Pinter dia ngomongnya. Besok mbak jadi pengacara aja ya. Kapan mau jadi apa? Yes. Laporan masalah apa? Masalah ini tadi kata ada tindak kekerasan kamu nih. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Apalah. Itu biar nanti urusan pengacaranya aja. Iya. Pengacaranya. Yang penting aku tidak melontarkan kata-kata kotor, kasar ke dia. Gua ngomong kesalahan hati aja. Kalau orang mau melaporin gua gara-gara itu, ya orang gila.